mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Heri Wirawan alias Heri bin Dede tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan pendidik menimbulkan korban lebih dari satu orang beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara seumur hidup. 3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 4. Membebankan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan perincian sebagai berikut. Anak korban 11 sejumlah Rp75.770.000. Anak korban 3 sejumlah. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Heri Wirawan alias Heri bin Dede tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan pendidik menimbulkan korban lebih dari satu orang beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara seumur hidup. 3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 4. Membebankan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan perincian sebagai berikut. Anak korban 11 sejumlah Rp75.770.000. Anak korban 3 sejumlah. Sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!